I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Berita pada kali ini dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Putri Sarah terbitkan buku Tak Jajah Kisah Pribadi. Pelakon Putri Sarah meluahkan rasa terharu apabila bukunya berjudul Putri Sarah terus melangkah ke akan mula dijual bermula 31 Mei ini. Memetik ekstra, Putri Sarah berkata buku tersebut tidak kena-mengena maupun menjajah kisah pribadinya termasuk kes mahkamah melibatkan dirinya dan suami Syamsul Yusof. Putri Sarah berkata dia juga sudah memaklumkan kepada Syamsul mengenai penerbitan buku. Buku ini memang tak ada kena-mengena dengan kes, memang dah tapis. Actually, Sarah pun dah bagitahu kat Syamsul yang saya nak keluarkan buku. Saya kata, I nak keluarkan buku tau, tapi tak ada kena-mengena dengan you. Respons dia, dia kata okay, katanya. Berkongsi lanjut mengenai buku itu, Sarah berkata antara bab yang paling dekat di hatinya apabila dia berkongsikan mengenai sumber kekuatannya, yaitu kedua ibu bapa, mentua serta anak-anaknya. Putri Sarah turut mendedahkan dia banyak menitiskan air mata sepanjang menyiapkan naskah berkenaan. Jelasnya lagi, buku itu tidak membuka aib sesiapa pun, maupun cerita yang tidak elok. Memang sepanjang proses untuk siapkan naskah ini, memang banyak kali saya menitiskan air mata, termasuk orang-orang yang memberikan input untuk siapkan buku ini. Buku ini bukan cerita benda yang tidak elok atau membuka aib sesiapa, hanya menceritakan perkara yang baik-baik saja. Ini sisi lain yang tak pernah saya kongsikan kepada umum. Saya nak benda ini diketengahkan dan dijadikan iktibar buat orang ramai di luar sana, jelasnya. Dalam pada itu, ditanya mengenai hubungannya dengan Syamsul, Putri Sarah mengakui sudah pun berbaik dengan suaminya. Kita dah baiklah dengan dia, kita dah jadi friend dah, yang penting kena tulis yang baik-baik pasal dia, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.